Alhamdulillah, kita teruskan perjalanan kita hari ini bersama dengan pakej korban di Mekah. Bersama kita sekarang ini adalah Tuan Haji Muhammad Murshid Abu Hassan, merupakan pengarah urusan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali tapi kali ini secara Skype ya, Murshid ya, Al-Haramain. Jadi ya, saya Ustaz difahamkan Tuan Haji ini merupakan seorang pelajar di kota Madinah dulu. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman dulu barangkali menjalani ibadah korban di sana atau melihat sendiri bagaimana proses ibadah korban dijalankan di sana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Saya alhamdulillah berpengalaman daripada 2008 masa belajar di sana, dan daripada kita bantu jemaah-jemaah yang datang haji pada waktu itu, dan selepas tu bila dia orang datang haji, dia orang nak cari untuk buat korban, kita tolong sembelihkan, dan hampir 12 ke 13 tahun kita dalam bidang ini alhamdulillah untuk bantu semua yang datang haji. Dan seronoknya Cik Talib, sebenarnya mereka ni bila datang, mereka sangat-sangat mengharapkan ibadah mereka tu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan cuba buat sebaik-baik kebaikan di tanah suci. Maka antaranya adalah berkorban di tanah suci, alhamdulillah. Syukur, baik. Dan kenapa kita memilih kota Mekah ya? Agaknya ada sesuatu yang istimewa. Baik, alhamdulillah. Baik, bila kita sebut tanah Mekah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan setengah ulama lain, anna hasanatal harami bi mi'ati alfi hasanah. Sesungguhnya kebaikan, pahala untuk mengerjakan ibadah korban di tanah suci ini, buat mana-mana benda baik pun di tanah suci, seperti 100,000 pahala dia, bukan? Jadi tuan-tuan perempuan, kan, satu benda yang besar, kan? Dan apabila kita sebut tuan-tuan perempuan, dalam satu hadis yang lain Nabi sebut kebaikan bila mana kita masuk bulan apa yang mulia ini, masuk Zulhijjah, raya haji, yang terbaik pada raya haji adalah untuk menyembelih ibadah korban, kan? Kerana ibadah korban itu, binatang itu akan datang kepada kita, kan, pada waktu hari mana, hari kiamat nanti, bersaksikan bahawasanya dia dah dikorbankan, dan darah itu sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Dan bila kita sebut kenapa Mekah, Mekah antara tempat yang terbaik, macam saya sebut tadi, anna hasanatal harami bi mi'ati alfi hasanah, kan. Dan juga tuan-tuan perempuan, harganya di Mekah murah. Harganya di Mekah murah tuan-tuan perempuan. So kenapa kita tak buat? Kan kalau kata mereka nak pilih buat di tanah, dari tanah air, di tempat lain, kan. Kalau mereka boleh buat di tanah air, buatlah di tanah air. Tetapi kalau kata ada tempat yang lebih murah untuk kita join, kenapa kita tak buat tuan-tuan perempuan? So itu yang terbaik, insya-Allah Taala. Insya-Allah. Dan barangkali kita pun ada kemampuan masing-masing ya Tuan Haji. Ada yang kemampuan mungkin ada kelebihan sendiri, boleh buat di tanah air dan sebagainya. Barangkali ada rezeki yang semana mungkin dengan tawaran yang luar biasa ni, mungkin boleh buat ibadah korban di kota Mekah. Jadi mungkin saya nampak visual ni, ada kambing, ya Allah, gebu-gebunya, kan. Geram pula kita tengok. Mungkin boleh kongsikan apa yang akan dikorbankan ataupun haiwan pilihan sembelihan di kota Mekah. Baik, sebenarnya di kota Mekah ni kita ada banyak pilihan. Kita ada kambing, kita ada, kalau jenis kambing ni kita ada sawakini, kita ada hari, kita ada beri, kita ada mais, kan. So itu jenis-jenis kambing. Jenis-jenis kambing di Mekah. Dan juga kita buat korban yang paling penting adalah kita pilih unta antara terbaik. Dan kalau tuan perempuan yang join korban kita pada tahun ini, untuk pilih bahagian unta, satu bahagian unta kita akan bahagi sekali dengan tuan-tuan puan tengok kurma ajwa ni, sekali dengan apa, minyak wangi. Ini adalah hadiah yang kita nak beri kepada sesiapa yang join. Dan bagi mereka yang join untuk satu ekor unta, masya-Allah, mereka akan dapat 7 kg kurma ajwa dengan nilaian yang sangat baik, iaitu diskaun sehingga RM350. Dan hadiah 7 kg kurma ajwa ni bernilai RM700. InsyaAllah. Jadi mereka yang nak join, segeralah join, insyaAllah Ta'ala. Jadi bahagian kiraan ni macam mana tu? Nak seekor lembu, seekor kambing tadi tu macam mana kiraan? Satu bahagian hanya betul, satu bahagian untuk unta RM550 sahaja. Tapi kalau dia join satu ekor unta, dia akan dapat RM500 satu bahagian, dan harga satu ekor RM3,500. Sekali dengan hadiah yang kita berikan ini, dia akan terus dapat, insya-Allah Taala. Jadi seekor unta RM3,500 dapat pula kurma ajwa bernilai RM700, begitu kan? Betul, betul. Yang kambingnya pula macam mana? Yang kambing harga dia RM450 sahaja. Satu ekor dia.
Betul, satu ekor. Masya-Allah. Dan kita ni bila kita masuk bulan korban, tuan-tuan puan-puan, Nabi sebut dalam hadis lain, man wajada si'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang bila masuknya suatu korban, dia tak berkorban, dia jangan dekat dengan masjid kami. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimat rahimakumullah, satu galakan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita buat juga ibadah korban. Kalau kita tak buat ibadah korban, maka kita, Nabi sebut, jangan duk datang dekat dengan masjid kami sebagai satu ukubah bagi mereka-mereka yang yang kedekut. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah. Jadi saya nampak ada sijil diberikan, ada minyak wangi siapa menyertai. Ustaz, macam ni Tuan Haji, macam ni cara nak menyertainya? Nak WhatsApp ke, nak macam mana cara terbaik? Betul. Bagi mereka yang ingin untuk join ibadah korban di Tanah Suci, hubungi nombor telefon yang tertera di bawah, 011-1313-9007. InsyaAllah nanti kita akan respon. Sama ada WhatsApp, call. Saya rasa WhatsApp lah lebih baik untuk mereka join kita, insyaAllah ta'ala. Jadi yang paling mudahnya adalah WhatsApp lah kan? Nanti call kadang banyak orang mudah. Call. Ulang suara lagi sekali, Tuan Haji, nombor telefon 011-1313-9007. InsyaAllah ta'ala. Senang saja. 011-1313-9007. Betul. Senang je. Catik cepat-cepat. Boleh kongsikan dengan adik-beradik dalam grup WhatsApp ke Facebook ke apa ke. Tanya, kau nak tak join aku sekali ibadah korban? Kurma ajwa RM700 tu tuan-tuan. Untuk seekor unta. Subhanallah. Jadi, Tuan Haji, kalau katalah tahun lepas kita ni dah buat ibadah korban, tahun ni kena buat lagi ke ataupun macam mana? Dalam keadaan pandemik ni susah ni kan? Macam mana tu Tuan Haji? Betul. Bila Nabi SAW sebut hadis yang tadi, man wajada si'atan falam yudahi, barang siapa yang ada kelebihan, kemampuan untuk membuat apa, laksanakan ibadah korban, falam yudahi, kalau dia tak buat ibadah korban, jangan duduk dekat dengan musallana. Apa yang kita boleh ambil faham daripada hadis ni adalah ibadat ini bukanlah sekadar setahun sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah tambah lagi nikmat kepada kamu. Jadi kita buat bukan sekadar dah apa pernah buat sebelum ni, tak payah buat dah tahun ni, tidak. Itu satu ibadah yang boleh kita buat setiap tahun sebagai satu syiar untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun boleh tuai kita punya amalan kita. Kita tanam benih amal kita untuk kita tuai di hari yang berikut nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Dan saya sangat yakin ibadah korban ni Allah akan beri balasannya di dunia dan juga pastinya di akhirat, insyaAllah. Jadi Tuan Haji Muhammad Mursyid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana beri kita peluang untuk melaksanakan ibadah korban di kota Mekah. Mudah-mudahan bumi barakah, bumi yang satu amalan yang dilipat gandakan ratusan ribu kali. Betul ya? Amin. Betul. Itu hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Haji. Dan kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini, insya-Allah tuan-tuan.